Assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan channel P12. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu support channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau teman-teman yang belum subscribe, tolong diklik ya tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga diklik tombol loncengnya agar selalu dapat video-video update dari channel P12. Terima kasih. Menjelang pertandingan final Liga Champion antara Tottenham Hotspur dengan Liverpool yang akan ditanding di tanggal 2 Juni waktu Indonesia atau waktu setempat adalah tanggal 1 Juni, tetapi Indonesia tanggal 2 Juni dini hari antara Liverpool dengan Tottenham Hotspur, maka pemain 12 ingin memberikan sebuah tontonan nih, video prediksi, match prediction, tapi berdasarkan hasil game yaitu FIFA 19. Kenapa FIFA 19 yang saya pilih? Karena game FIFA 19 tahun ini memiliki lisensi Liga Champion. Biasanya kan saya menggunakan memainkan PES 19, tetapi kali ini saya akan mainkan FIFA 19 karena alasan tadi, alasan lisensinya. Jadi kita akan lihat bagaimana sih prediksi menurut gamenya. Pertandingan final Liga Champion antara Tottenham Hotspur dengan Liverpool saat lagi akan kita segera saksikan bersama. Dan pertandingan final kali ini akan dilaksanakan di Stadion Wanda Metropolis atau markas baru dari tim asal Spanyol, Atletico Madrid. Liga Champion dan Liga Eropa tahun ini, di mana empat-empatnya adalah klub Inggris. Sebelumnya sudah bertanding di final Liga Eropa antara Chelsea dengan Arsenal yang dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 4-1. Lalu nanti di tanggal 2 Juni dini hari waktu Indonesia, kita akan menyaksikan final Liga Champion lagi, final Liga Champion antara dua klub Inggris lagi, yaitu Tottenham Hotspur dengan Liverpool. Dan yang menarik di tahun ini adalah final pertama bagi Tottenham Hotspur. Sedangkan bagi Liverpool, pelatihnya saat ini adalah Jurgen Klopp. Ini adalah final ketiga bagi sang pelatih. Tetapi apakah sang pelatih Jurgen Klopp bisa membawa pulang juara Liga Champion? Karena sebelumnya Jurgen Klopp terkenal dengan spesialisasi sebagai pelatih runner-up Liga Champion. Ini akan jadi menarik karena kedua tim sama-sama ingin mendapatkan gelar juara di musim ini. Dan kesempatan bagi kedua tim memang di musim ini untuk mendapatkan gelar. Baik itu untuk Liverpool maupun untuk Tottenham Hotspur. Kita akan lihat di sini ada dua penyerang tajam, di mana Tottenham Hotspur pasti akan mengandalkan Kane sebagai penyerang tajam dari Tottenham, dan dari sisi Liverpool pasti ada Mohamed Salah. Kita lihat starting lineup yang diturunkan oleh Liverpool, pelatih Mauricio Pochettino mengandalkan Harry Kane dan Son, ditopang oleh Dele Alli, di tengah ada Eriksen, Winks dan Sissoko, di belakang ada Jan Vertonghen, Alderweireld, Trippier, dan tentunya sang kapten sebagai kipernya. Liverpool seperti biasa akan menggunakan formasi 4-3-3 di mana ada Trisula Maut, Sadio Mane, Roberto Firmino dan Mohamed Salah. Kick off babak pertama final Liga Champion prediction dimulai. Jan Vertonghen, Son, pemain asal Korea Selatan, Eriksen, Sissoko, Trippier, Dele Alli, Sissoko lagi, Trippier, Sissoko, kembali lagi Sissoko, crossing saja Sissoko, masih mudah diamankan oleh Alisson Becker, kiper asal Brazil. Firmino, Liverpool, coba membangun serangan kali ini. Alexander Arnold, Mohamed Salah. Dikejar oleh Rose. Mohamed Salah, lebih kencang larinya. Crossing Salah. Masih bisa diamankan oleh Jan Vertonghen. Son, Harry Kane. Berjalan cukup lambat. Pertandingan di awal babak pertama. Kedua tim masih sangat hati-hati dalam membangun serangan. Rose, Eriksen,
Kane, Sissoko, Harry Kane, shooting Kane, masih mudah diamankan oleh Alisson Becker. Shooting dari Harry Kane, langsung umpan ke depan. Roberto Firmino, Fabinho, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Roberto Firmino, masih Firmino, Wijnaldum. Mudah saja dipatahkan serangannya oleh para back dari Spurs. Eriksen, Hugo Lloris, sang kapten dari Spurs. Harry Kane, Dele Alli, dipotong saja oleh Robertson. Sadio Mane, coba lepas dari kawal main Spurs. Sadio Mane, lolos lagi Mane. Melakukan gocekan, tapi tidak lolos kali ini. Lewat back dari Spurs. Son, Trippier, kembali ke Son. Trippier, terupas ke depan maksudnya. Tapi terlalu jauh dari jangkauan teman-temannya. Alexander Arnold masih salah umpan, mudah diambil oleh Trippier. Wings, Son berkejaran dengan Van Dijk, di blok. Ini dia pelatih dari Spurs, Mauricio Pochettino. Dan banyak rumor yang mengatakan bahwa musim depan bisa jadi Pochettino bisa hijrah dari Spurs. Karena memang berhasil membuat tim Spurs yang solid. Dan terlebih lagi bisa berhasil membawa timnya masuk untuk final Liga Champions pertama kalinya. Dan ini mencetak sejarah bagi klub itu sendiri, Tottenham Hotspur. Alexander Arnold, Fabinho, Mohamed Salah, Wijnaldum, Mohamed Salah, maksudnya ke Sadio Mane tapi bisa diblok, bisa diintercept umpan ya. Wings, Dele Alli, Harry Kane, masih mencari teman Harry Kane, Dele Alli, Sadio Mane kembali, Roberto Firmino. Sadio Mane coba dikejar oleh Trippier, berhasil direbut oleh Trippier. Moussa Sissoko, Jan Vertonghen. Vertonghen masih dengan bermain bola-bola pendek. Dele Alli tidak mencerminkan seperti permainan tim Miris ya, kayak kick and rush, tapi lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek kedua timnya. Mohamed Salah, Fabinho, Jan Vertonghen, Son, Dele Alli, Rose, Danny Rose, Harry Kane, crossing Harry Kane, masih bisa diblok. Dele Alli, Fabinho, Henderson, Jordan Henderson, Fabinho, Wijnaldum, maksudnya Sadio Mane. Apakah berhasil? Sadio Mane, Mane shooting, Mane tiang, sayang sekali, shooting lagi. Kali ini masih bisa diamankan oleh kiper Tottenham Hotspur. Masih beruntung tendangan pertama kena tiang, lalu tendangan kedua masih bisa diamankan oleh sang kiper Hugo Lloris. Alexander Arnold, crossing Arnold, passing maksudnya. Jordan Henderson, Alexander Arnold, crossing Arnold, Sadio Mane. Sadio Mane lempar ke dalam. Robertson, Fabinho, Henderson, Jordan Henderson, Sadio Mane, Henderson shooting. Masih melebar tendangan dari Jordan Henderson, sang kapten dari Liverpool. Ini dia Jurgen Klopp, pelatih yang sudah 3 kali
membawa timnya ke final Liga Champions, tapi belum berhasil memenangkannya. Kira-kira nih, menurut teman-teman, siapa yang nanti yang akan memenangkan pertandingan ini ya? Tapi saya rasa kalau di Indonesia, lebih banyak fans dari Liverpool nih, daripada dengan fans dari Tottenham Hotspur. Muhammad Salah, masih shooting, masih bisa ditangkap dengan mudah oleh Hugo Lloris. Robertson, kembali lagi Liverpool. Coba menyerang pertahanan dari Tottenham Hotspur. Fabinho, Wijnaldum, berhasil direbut oleh Eriksen. Trippier, Eriksen, Sang, masih Son. Trippier dikawal ketat oleh Van Dijk. Berhasil dibek, masih Dele Alli. Coba lepas dari kawalan para pemain Liverpool. Sadio Mane, Roberto Firmino, Fabinho, Jan Vertonghen, Wings, Eriksen, terjebak offside, Song. Kita lihat tayang ulang ya. Ya, terjebak offside. Mari satu lagi, di final Liga Champions kali ini akan pertama kalinya menggunakan teknologi VAR, Video Assistant Referee. Jadi ini juga merupakan sejarah sebenarnya bagi penyelenggaraan final Liga Champions. Henderson, Fabinho, Wijnaldum, berhasil direbut. Coba counter attack Spurs. Song, Kane, Eriksen, Rose, Danny Rose, masih berhasil di-intercept oleh pemain Liverpool. Alexander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Robertson, Roberto Firmino, Kane, Fabinho, umpan lambung saja ke depan, tapi masih bisa diamankan. Kembali lagi Liverpool, coba serangan Alexander-Arnold, berhasil dicuri Harry Kane. Belum ada percobaan yang berarti untuk kiper dari Liverpool. Sedangkan Hugo Lloris sudah beberapa kali tadi menerima cobaan tendangan dari para pemain Liverpool. Sundul saja bisa diamankan oleh Alisson Becker. Ini pertama kalinya. Di pertandingan kali ini Alisson Becker bekerja ekstra keras. Sundulan dari Song berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Bermain baik kedua kiper hingga menit ke-35. Trippier langsung umpan saja. Masih aja Danny Rose, Jan Vertonghen, Eriksen. Dihalo saja oleh Jordan Henderson. Terjadi perebutan bola antara Henderson dengan Eriksen. Matip, Muhammad Salah masih dibayang-bayangi oleh beberapa pemain Liverpool. Muhammad Salah pergerakannya. Muhammad Salah, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Roberto Firmino. Wijnaldum, shooting Wijnaldum. Terlalu melebar tendangan dari Wijnaldum. Tidak berbahaya sama sekali untuk gawang dari Hugo Lloris. Kita lihat tayang ulangnya. Beberapa kali agak keteteran pertahanan dari Spurs karena membiarkan pemain Liverpool itu melakukan shooting. Sedangkan kebalikannya, Tottenham masih kesulitan untuk melakukan shooting. Tadi hanya beberapa kali saja percobaan. Terakhir percobaan dari Son, sundulannya yang masih bisa dipatahkan oleh Alisson Becker. Dele Alli, Wings, Sissoko, Trippier, Wings, berhasil kembali digagalkan oleh para pemain Liverpool. Oleh Wijnaldum tadi dipatahkan serangannya. Kembali lagi Liverpool, Jordan Henderson,
Wijnaldum, Roberto Firmino, Muhammad Salah. Muhammad Salah masih kembali. Pelanggaran kah? Henderson bersih napaknya. Fabinho, Muhammad Salah, dingbang oleh Underworld, Danny Rose, buang saja, Wings, kembali lagi Liverpool, bisa merebut bola, Muhammad Salah, Henderson, tujuannya ke Muhammad Salah, tapi bisa dipatahkan oleh Ian Vertonghen, lempar ke dalam, untuk Liverpool, untuk Liverpool lempar ke dalam. Muhammad Salah, Alexander Arnold, Jordan Henderson, Fabinho, Roberto Firmino, shooting Firmino, masih bisa diblok shooting dari Roberto Firmino oleh Hugo Lloris. Kita lihat usaha dari di luar kotak penalti dari Roberto Firmino, masih mudah dihalau oleh kiper asal Prancis Hugo Lloris. Alexander Arnold akan mengambil tendangan pojok. Passing Arnold. Henderson. Muhammad Salah bisa dihalau lagi oleh pemain Liverpool, oleh pemain Spurs. Trippier. Wings. Danny Rose. Sissoko. Tambahan waktu 3 menit dari wasit di babak pertama ini. Sadio Mane, kembali Sadio Mane, coba dikejar oleh Eriksen, Christian Eriksen. Sadio Mane lewat Eriksen. Sadio Mane lewat. Masih melebar. Alexander Arnold kembali mengambil tendangan pojok untuk Liverpool. Passing Arnold. Dibuang saja. Sepertinya pertandingan babak pertama akan segera berakhir karena waktu perpanjangan sudah lewat. Dan wasit pun menunjuk peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama final Liga Champions 2019 dengan skor yang sama imbang 0-0. Kita lihat bagaimana statistiknya. Shooting Liverpool percobaannya 7 kali shoot, sedangkan Spurs baru 4 kali shoot. Shoot on target sama-sama 2. Untuk ball positionnya cukup berimbang, 48% berbanding 52%. Dan Spurs banyak melakukan tackle 8 kali berbanding 1. Untuk shooting akurasinya 50%. Spurs lebih banyak shooting akurasinya. Dan passingnya cukup berimbang, 86 berbanding 89%. Kita akan segera saksikan bagaimana jalannya laga di babak kedua. Kick off babak kedua baru saja dimulai. Van Dijk, Sadio Mane, Wijnaldum, pemain asal Belanda, Jordan Henderson, Wijnaldum kembali. Shooting masih bisa diblok sehingga bola melebar dari gawang Hugo Lloris. Tendangan dari Roberto Firmino masih bisa diblok. Alexander Arnold kembali akan mengambil sepak pojok di awal babak kedua ini. Mudah saja ditangkap oleh Lloris. Terjadi foul sepertinya. Van Dijk, Virgil Van Dijk. Roberto Firmino berhasil mencuri bola dari pemain Spurs. Fabinho,
Harry Kane berhasil mencuri bola. Diamankan saja, masih ada Virgil van Dijk yang lebih dekat dengan arahnya bola. Van Dijk, Wijnaldum, Robertson, kembali lagi Wijnaldum, Fabinho, terupas saja ke Sadio Mane yang berlari dikejar oleh Wings. Sadio Mane berhasil lolos, crossing Mane, masih bisa diamankan kembali lagi Liverpool. Robertson masih melebar, tendangan dari Robertson. Hingga menit ke-50, belum ada satupun gol yang tercipta, baik dari Spurs maupun dari Liverpool. Son, Wings, kembali lagi pada Son, Trippier, Son, Dele Alli, Trippier, coba crossing, masih bisa dihalau oleh Robertson. Giliran sekarang tendangan pojok, sepak pojok untuk Spurs. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain. Eric Dier dimasukkan menggantikan Moussa Sissoko. Liverpool juga melakukan pergantian pemain. Naby Keita dimasukkan menggantikan Wijnaldum. Passing saja, berhasil dibuang. Sundul, gol! Gol dari Spurs. Berhasil mengubah kedudukan 1-0 sementara di final Liga Champions, prediksi final Liga Champions. Gol dari Dele Alli menghampiri sang pelatih Mauricio Pochettino. Dia para pendukung dari Spurs yang bersorak gembira. Tidak dikawal pergerakan dari Dele Alli sehingga mudah menjebol gawang dari Liverpool. Oh, terkena tubuh sepertinya. Nah, tubuh sang kiper. Tapi bola berbelok ke arah gawangnya dari Liverpool. Mohamed Salah, Henderson, Virgil van Dijk. Berkali-kali Liverpool melakukan serangan tapi belum berhasil menjebol gawang Spurs. Tetapi begitu lewat serangan balik, Spurs berhasil mengubah jalannya kedudukan 1-0. Harus ada strategi yang sedikit dirubah untuk Liverpool agar bisa menyamakan kedudukan. Enver Tongan, Eriksen, Eric Dier, Wings berhasil direbut oleh Mane, dipotong saja. Kehilangan bola pemain Liverpool. Kembali lagi coba Spurs melakukan serangan. Berhasil diblok saja oleh Virgil van Dijk. Kembali terjadi pergantian pemain. Trippier digantikan oleh Serge Aurier. Liverpool juga ikutan mengganti pemain. James Milner menggantikan Jordan Henderson, sang kapten. Harry Kane. Kembali lagi Spurs. Coba melakukan serangan. Berhasil dicuri kali ini oleh Liverpool. Alexander Arnold. Mohamed Salah berkejaran dengan Danny Rose. Mohamed Salah, apakah bisa diribut oleh Danny Rose? Berhasil lewat Mohamed Salah. Masih Salah. Crossing Salah. Shooting Roberto Firmino. Shooting dari Firmino masih bisa kembali diblok oleh Hugo Lloris. Serge Aurier, pemain yang baru saja masuk. Son, Harry Kane, Eric Dier, Son, kembali Son, crossing Son, masih Danny Rose, Eriksen, berhasil dibuang saja oleh Sadio Mane. Kembali lagi terjadi pergantian pemain terakhir. Song Heung-min digantikan dengan Fernando Llorente. Nampaknya sang pelatih Mauricio Pochettino berhasil untuk menambah gol, menambah keunggulan dari Spurs. Robertson, Naby Keita, Robertson, Sadio Mane, Aurier, Underworld,
Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Eriksen, Dani Rose, Harry Kane, Eriksen coba mengecoh, melakukan skillnya ya, Eriksen, Dele Alli, masih ada Virgil van Dijk yang buang bola. Di babak kedua ini sepertinya malah Liverpool agak kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Spurs. Diserang bertubi-tubi oleh para pemain Spurs, berkebalikan dengan babak pertama di mana Liverpool begitu dominan melakukan serangan, tapi di babak kedua ini malah kebalikannya. Alisson Becker meminta teman-temannya untuk segera maju ke depan. Umpan lambung saja dari Alisson Becker. Tapi pendek, Robertson, Virgil van Dijk, Sadio Mane berhasil dicuri oleh Aurier, Underworld, Eric Dier, Dele Alli, Wings, Fernando Llorente, Eriksen, Harry Kane, Jan Vertonghen, Danny Rose, Nabil Keita berhasil dicuri oleh pemain Spurs. Danny Rose, Nabil Keita terlalu mudah umpannya dipatahkan oleh Eriksen. Eric Dier, Dele Alli, Danny Rose dihalau saja oleh Alisson Becker, masih bisa ditangkap. Setelah tertinggal 1-0, malah lebih tertekan pertahanan dari Liverpool. Roberto Firmino. Kosong. Alexander Arnold. Umpan lambung. Shooting dari Kane. Sadio Mane. Sadio Mane berhasil mengubah kedudukan imbang 1-1. Semakin menarik jalannya laga dengan gol dari Sadio Mane. Kita lihat tayang ulangnya, bagaimana gol dari Sadio Mane yang tidak dikawal oleh pemain dari Spurs sehingga mudah menjebol gawang dari Hugo Lloris. Berhasil diblok, tapi mungkin tendangannya terlalu kencang sehingga tetap masuk ke gawangnya dari Liverpool. Gawang dari Spurs, maaf. Harry Kane, Wings, Jan Vertonghen, Danny Rose, Eriksen, Dele Alli, Danny Rose, crossing Danny Rose, ada Fabi. Eric Dier, Danny Rose, Eriksen, Dier, Dele Alli, Milner, Alisson Becker, Robertson, Roberto Firmino, salah umpan Firmino, kembali lagi Spurs, coba membangun serangan, Harry Kane. Shooting Harry Kane berhasil diblok oleh Matip. Eriksen, Eric Dier, Eriksen, motor serangan dari Spurs, Danny Rose, crossing Rose, masih bisa dihalau Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah, Robertson lewat saja, coba di tackle tadi Eric Robertson. Masih Robertson, crossing, masih bisa diamankan Fernando Llorente. Masih aman bola dari pemain Liverpool. Matip, Robertson, Roberto Firmino,
Underworld, Hugo Lloris, pendek saja, Sergio Aurier, berhasil dicuri, Naby Keita, salah, shooting salah, gol salah, alhamdulillah, Mohamed Salah, membuat perbedaan bagi Liverpool, 2-1, menit 82, ini dia selebrasi di Mohamed Salah, tidak lupa sujud syukur, Mohamed Salah, selebrasi ikonik dari Mohamed Salah, sujud syukur, kita lihat bagaimana tadi Mohamed Salah berhasil lolos dari kawalan pemain Spurs dengan mudahnya menceploskan gawang ke Hugo Lloris. Jurgen Klopp, timnya sempat tertinggal tadi 1-0 tetapi berhasil membalikkan kedudukan lewat gol dari Mane dan Mohamed Salah. 23 gol sudah diciptakan oleh Salah sepanjang Liga Champions. Underworld, Kane, tinggal 7 menit lagi waktu normal. Apa yang akan dilakukan oleh pelatih dari Spurs? Karena sudah 3 pergantian pemain dilakukan oleh Spurs. Eriksen, Rose, Eriksen, Wings, Sergio Aurier. Apakah akan terjadi gol di sisa waktu yang sebentar lagi? Tinggal 5 menit lagi sekitar waktu normal. Aurier diblok saja, crossing dari Aurier. Harry Kane akan mengambil sepak pojok. Kane umpan langsung, sundul saja dari Dyer, tapi masih di atas. Oh, Eriksen yang menyundul. Masih di atas gawang. Alisson Becker langsung umpan ke depan. Mohamed Salah, Keita, Roberto Firmino berhasil mengelabui pemain Spurs, tapi masih bisa diambil oleh back dari Spurs. Danny Rose, Eriksen, Harry Kane, Dele Alli, Wings, Eriksen, Aurier, Wings, Dele Alli. Llorente coba mengejar bola tapi dibuang saja oleh Alexander Arnold. 89, waktu normal saat lagi akan habis. 4 menit tambahan waktu sudah diberikan oleh wasit. Roberto Firmino, Matip, kembali lagi Liverpool di akhir babak kedua ini menyerang pertahanan dari Spurs. Roberto Firmino shooting, hampir saja Sadio Mane menambah pundi gol ya, tapi masih bisa diblok oleh Hugo Lloris, tendangan dari Sadio Mane. Alexander Arnold mengambil sepak pojok, langsung Arnold. Harry Kane berhasil direbut. Dyer, Danny Rose, Harry Kane, Dyer, Rose, Dyer, Eriksen, Fernando Llorente, Llorente lagi, kosong saja Danny Rose, crossing Rose, masih ada Matip menghalau, shooting, tapi terlalu terburu-buru. Wasit meniup peluit panjang. Dan bersama prediksi, Liverpool keluar sebagai juara dengan skor tipis 1-2. Kita nanti akan saksikan di tanggal 2 Juni dini hari waktu Indonesia, siapakah yang sebenarnya akan keluar jadi juara Liga Champion musim ini, musim 2018-2019. Apakah Liverpool sesuai dengan prediksi dari gamenya, ataukah Spurs yang bisa membuat mencetak sejarah ketika pertama kalinya masuk ke final Liga Champions langsung menjadi juara. Terima kasih.
teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar kira-kira siapa yang akan jadi juara ya. Jangan lupa apakah Liverpool atau Tottenham Hotspur. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan video selanjutnya dari channel Apmin 12. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.